Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you today? I hope you are fine and also I am fine here. Ya. Bagaimana keadaannya di sana? Sehat kan? Ya, ini adalah pertemuan kita dalam pertemuan daring dalam jaringan. Kita tidak bertemu tatap muka. Semoga kita tetap sehat walafiat dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Ya, tetap cuci tangan, kemudian pakai masker, lakukan social distancing atau tetap jaga jarak. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga doa kita dapat memperlancar pertemuan kita pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Doa selesai. Kemudian hari ini hadir semua ya. Ya, hadir semua. Kemudian kemarin kita sudah belajar tentang simple past tense. Ya, simple past tense. Kemudian hari ini kita akan belajar tentang recount text. Ya, tentang recount text. Ini berkaitan dengan materi-materi kita yang telah kita bahas dahulu. What is recount text? Yeah. What is recount text? Recount text is the text that is used to retell events for informing or entertaining. Yeah. Recount text. Apa recount text? Recount text itu adalah teks yang digunakan untuk retell, ya. Yeah. Di sini ada retell, ya, menceritakan kembali, menceritakan kembali kejadian-kejadian, the events, ya, kejadian-kejadian for informing or entertaining, untuk menginformasikan atau menghibur. Jadi recount text itu adalah teks yang digunakan untuk menceritakan kembali. Ya, jadi untuk menceritakan kembali ya kejadian-kejadian. Jadi kejadian-kejadian itu adalah kejadian, namanya kejadian berarti kejadian nyata ya. Kemudian apa gunanya kita menceritakan kembali? Untuk menginformasikan atau menghibur. Kemudian apa tujuannya? Tujuan dari recount text adalah untuk menceritakan kembali atau menghibur. Menghibur pembaca dengan menceritakan kejadian-kejadian yang telah lalu atau pengalaman-pengalaman. Jadi pengalaman-pengalaman yang kita ceritakan itu disebut recount text, ya. Kemudian teks recount text ya. Text itu berarti panjang ya. Generic structure atau urutan structure dari teks recount itu sendiri adalah yang pertama ada orientation ya, orientation. Orientation itu apa? Orientation itu menjelaskan. Orientation explain setting, when, where, and the participants, ya, karakter yang menjawab pertanyaan who, happening in the passage at the beginning, and what happened. Jadi di orientasi ini, pada awal cerita itu, pada recount text, awal cerita biasanya diawali dengan orientasi. Di situ ada when, kapan. Berarti di situ diceritakan kapan kejadiannya. Kemudian ada where, di mana kejadiannya. Kemudian participants, siapa yang mengalami kejadian tersebut. Kemudian what happened, apa yang terjadi. Jadi di orientasi ini ya menceritakan kapan terjadinya peristiwa itu, di mana, siapa saja, dan apa yang terjadi.
Kemudian ada events, ya. Events. Apa itu events? Events adalah kejadian-kejadian, ya. Kejadian-kejadian apa? Yang kita ceritakan tadi, yang si pelaku ceritakan, ya. Events explains a series of happening in temporal sequence from beginning until the end. Jadi, events itu menceritakan ya kejadian-kejadian dari awal hingga the end, ya, sampai akhir kejadiannya seperti apa. Kemudian ada reorientation, ya. Reorientation menceritakan kembali. Jadi di akhir recount text ada namanya reorientation. Cerita di akhir recount text disebut reorientation. Reorientation describes what happens in the end of the story or conclusion of the story. Jadi di akhir recount text itu ada namanya reorientation, di mana reorientation itu mendeskripsikan apa yang terjadi di akhir cerita atau kesimpulan cerita. Ya, jadi di recount text ini hanya ada orientation, events, and reorientation. Ya. Kemudian characteristics of recount text, ya. Ciri-ciri recount text, ya, using simple past tense. Ya, using simple past tense. Apa itu kemarin simple past tense? Salah satu ciri simple past tense adalah ya, menggunakan kata kerja kedua. Menggunakan kata kerja kedua, di mana kata kerja kedua adalah menunjukkan sesuatu yang telah terjadi, berhubungan bukan dari konteks itu, teks yang menceritakan kejadian-kejadian yang telah lampau. Dan past tense adalah tenses yang digunakan untuk menceritakan kejadian yang telah lampau. Kemudian using conjunction and time connectives. Example, before, after, then, when, and first. Ya. Jadi di recount text, dia menggunakan conjunctions, ya, penghubung dan time connective. Ya. Menggunakan before, after, untuk menunjukkan waktu kejadian recount text tersebut. Kemudian using action verb. Ya, menggunakan kata kerja action seperti do, walk, look. Ya. Kemudian using adverb and adverbial phrase to show the time and place. Untuk menunjukkan waktu dan tempatnya, dia menggunakan kata keterangan. Ya. Berbentuk frase. Ya, kita lihat contohnya. Yuk. Example. Ya, ini sudah dikelompokkan ke dalam orientation, events, dan reorientation. Ya, contohnya, ayo kita baca bersama-sama. When I was a baby, when I could not do anything, my parents and my elder brother took care of me. Ketika saya kecil, lihat yang tulis tebal, was. Kemudian ada could, kemudian took. Ya, took care. Ini adalah phrase ya. Took care. Dia menggunakan kata kerja kedua berbentuk past tense. My brother is 5 years older than me. I didn't sleep with my mom. I slept in a baby cot in my parents' bedroom. My brother slept in his own room. My mom breastfed me for 2 years. Ya, jadi di sini kita garis bawahi slept, kemudian breastfed. Dia adalah kata kerja kedua. Menunjukkan bahwa kalimat-kalimat di dalam
Recount text ini menggunakan simple past tense. Dan ini adalah bentuk orientasi. Kenapa? Dia diperkenalkan. Siapa? I. Siapa I? Adalah writer, penulis. Siapa saja lagi pelaku di dalam situ? Ada my parents. Ada my elder brother. Menjawab pertanyaan siapa? Who? Ya. Tadi ada generic structure-nya. Ada jenis seterusnya adalah ada when, where, who, dan what. Menjawab pertanyaan who kan siapa? Siapa saja? Saya. Kemudian siapa lagi? Siapa? Nah, orang tuanya. Kemudian abangnya. Nah, dia menjawab pertanyaan who. Apalagi yang dijawab? Ya, when I was a baby. A baby. Di sini menunjukkan waktu ketika si penulis masih kecil. Kemudian apalagi ada keterangan tempat di situ. Dia tidurnya tidak bersama ibunya, tapi di mana? Ya. I slept in a baby cot. Ya. And then next paragraph. I started my kindergarten when I was 5 years old. Saya memulai masuk TK ketika saya masih berumur 5 tahun. Ya, jadi itu adalah kejadian-kejadian yang dia lalui dari bayi sampai di sini nanti besar sekarang ini. I did my kindergarten for 2 years. 1 year in Kindy A and 1 year in Kindy B. My Kindy was near my home. I learned in primary school when I was 7 years old and finished when I was 12. I also walked to school because my school was only 200 meters from my home. I went to school with my brother or with my friends. Sometimes my dad took me to school on his motorcycle. Jadi di sini adalah kejadian-kejadian dari dia kecil sampai sekarang. Ini ketika dia TK, ini kemudian ketika dia SD, dan di paragraf keempat, now here I am in this SMP. Jadi di paragraf keempat dia menceritakan ketika dia SMP. Last year I was in grade 7 and now I am in grade 8. Jadi sekarang dia menceritakan tanggapan tentang ketika dia di kelas 8. Ya. Kemudian kita lihat paragraf terakhir, in the past only my mom cooked for us. Now my brother and I often cook for the family. Dulu ibu saya memasak untuk kami. Sekarang abang saya dan saya memasak untuk keluarga, ya, cook. Ketika masa lampau, cook yang ini adalah sekarang. Jadi, nah di paragraf terakhir ini adalah menyimpulkan atau menceritakan kembali apa yang kini terjadi. Jadi ini di masa lampau, ini yang sekarang terjadi. We fry eggs and make fried rice or noodles when I lost something. Everybody else found it for me. Now when I lose something, I find it myself. Di sini ada found, di sini ada find. Ya, lihat. Ketika saya kehilangan sesuatu, dulu ini loss, loss yang dulu ya. Ini loss yang sekarang. Kalau dulu saya kehilangan sesuatu, setiap orang mencarikan, menemukannya, found yang dulu ini untuk saya. Sekarang, ketika saya kehilangan sesuatu, saya menemukannya sendiri, find. Jadi ada orientation, ada events, kemudian ada reorientation. Dan ini tugas kita pada
hari ini yaitu read this text, then find out generic structure of the text. Jadi pada pertemuan ini kita tugasnya adalah yang pertama baca teks ini, kemudian cari, find out generic structure-nya. Apa tadi generic structure-nya? Ada orientation, kemudian ada events, kemudian ada reorientation. Kemudian verbs in the past form and its meaning. Kemudian carilah kata kerja yang berbentuk past dan artinya, ya, lihat artinya. Ya, ini kalian cari yang mana orientation-nya, yang mana events-nya, yang mana reorientation-nya. Kemudian yang soal nomor 2, cari kata kerja yang berbentuk past. Kemudian artinya apa? Ya, menunjukkan kejadian yang telah berlalu. Ya, itu tadi pembelajaran kita tentang recount text. Ya, apa kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini? Yaitu recount text itu adalah teks yang menceritakan kembali kejadian-kejadian yang telah berlalu. Apa aja generic structure-nya? Ada orientation, apalagi ada events, apalagi ada reorientation. Ya, jangan lupa orientation itu menjawab pertanyaan apa aja di situ? Ada apa, siapa, kapan, dan di mana. Kemudian ada events, ya, apa saja runtutan kejadian, tapi tidak ada komplikasi, tidak ada masalah di kejadian itu. Dia hanya menceritakan kejadian demi kejadian yang dilalui. Ya, kemudian apalagi ciri-cirinya dari recount text, ada simple past, ada adverbial phrase, ya. Jadi tadi pembelajaran kita hari ini jangan lupa kerjakan tugasnya, dan untuk pembelajaran selanjutnya kita masih tentang recount text. Masih tentang recount text, besok kita akan bagaimana cara kita membuat recount text. Kalau hari ini kita mempelajari sebuah teks berbentuk recount text, besok kita akan membuat bagaimana bentuk recount text versi kita sendiri. Oke, okay? That's all my students. I hope now you are fine there. Tetap baik di sana, tetap lakukan social distancing, tetap lakukan protokol COVID-19 agar kita terhindar dari wabah atau pandemi COVID-19 yang sedang marak ini. Oke, okay, baik anak-anak, stay at home, ya, tetap di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.